Bukan hanya klasik sebagai ikon budaya Indonesia, batik terus bertransformasi dengan menghadirkan konsep batik kontemporer. Corak batik dengan memberikan sentuhan warna yang lebih berani tersebut diharapkan dapat diminati kaum milenial. Sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, batik harus dikenalkan kepada generasi muda sejak dini. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Budi Setia. Batik kontemporer memupuk cinta warisan bangsa. Hai sobat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri. Nah, kali ini saya sudah berada di Batam Center, tepatnya di Taman Marcelia Blok C nomor 124 untuk mengunjungi Galeri Perio Batik milik Pak Sudianto atau yang biasa dipanggil Pak Toto. Seperti apa? Ikuti saya. Assalamualaikum. Halo Pak, kita mau lihat nih galeri. Silakan. Di sini tadi apa ya? Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity menjadikan batik sebagai kain khas Indonesia yang memiliki nilai budaya kuat. Setiap pengrajin batik memiliki ciri khas seni tersendiri, sehingga bisa melahirkan berbagai kain batik yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Salah satu pengrajin batik di Batam adalah Sudianto. Dalam kesehariannya, lelaki asal Jepara ini sering dipanggil Toto. Ia merupakan pengrajin batik pendatang baru yang terus berjuang mempertahankan eksistensi batik di kota industri yang terus berpacu dengan modernitas. Sebelum terjun menjadi pengrajin batik, pemilik brand Perio Batik ini merupakan seorang pengrajin kaligrafi. Kehidupan ekonomi Toto seolah tidak pernah jauh dari hal-hal yang berbau seni rupa. Jalan seni tersebut bisa jadi bagian dari pengaruh latar belakang pendidikan Toto, yang merupakan lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemahiran Toto dalam membuat dan memilih motif, corak, dan teknik khusus pembuatan batik yang ia miliki. Batik yang ia hasilkan telah dipakai oleh pegawai berbagai instansi di Kota Batam. Dari ini ya, setelah sudah bekerja lagi di perusahaan, itu kami harus mencari alternatif. Sebelum membatik pun kami juga membuat kerajinan kulit kaligrafi yang di atas ini. Tetapi kami juga membatik juga, belajar, karena bertemu dengan beberapa pengrajin, kemudian saya masuk komunitas dan sekaligus belajar membatik, dan ternyata membatik lebih enak gitu. Dan dari hobi saya, karena kan ada kaitan dengan desain, menggambar ornamen, menggambar, basicnya itu kan menggambar. Dari situ memang sejak dulu itu hobi, jadi sampai sekarang alhamdulillah profesi sebagai pembatik itu di akhir usia mungkin ya, untuk itu apa, lebih enjoy dan lebih asik dan menyenangkan buat saya. Seiring berjalannya waktu, target pasar setiap pengrajin batik mulai bergeser kepada milenial. Untuk itu diperlukan berbagai inovasi corak dan komponen lainnya, agar batik yang dihasilkan bisa pas bagi selera dan kondisi kaum muda. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan warna yang lebih kekinian. Nuansa colorful tidak memiliki kesan monoton seperti warna coklat ataupun warna gelap lainnya seperti batik klasik. Selain itu, kombinasi batik dalam sebuah fashion juga menjadi alternatif. Dulu itu kan istilah zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan istilahnya itu klasik. Dan sebenarnya sih nggak masalah buat saya kok klasik itu. Karena mungkin orang sudah jenuh dengan hal-hal yang dulu. Kita bisa membuat hal yang baru. Walaupun batik,
tekniknya teknik-teknik batik itu kan sudah lama ya, zaman dulu ya. Sekarang kita bisa memakai teknik seperti batik, ya batik itu cuman warnanya mungkin kita bisa bedakan lebih kekinian, warna-warna. Mungkin zaman dulu kan batik warnanya itu warna hitam atau coklat-coklat tua itu kan. Sekarang kita bisa membuat warna yang cerah, warna kuning, warna-warna merah, atau warna muda. Kemudian kita bisa juga ke kombinasi. Kekayaan dan motif batik dikombinasi dengan model yang batik zaman sekarang. Meski demikian, dalam segi corak dan konsep, selama ini Perio Batik masih mengikuti permintaan dari pelanggan. Namun, sejauh yang ia amati, selama ini masyarakat lebih menyukai batik dengan konsep minimalis. Sebagai pengrajin batik, Toto tidak banyak berharap. Ia hanya berangan agar semua elemen, baik pengrajin, pemerintah, hingga masyarakat, bersama-sama menjaga eksistensi batik. Karena selain memiliki nilai ekonomis, batik merupakan satu dari sekian banyak hasanah budaya bangsa yang sewaktu-waktu bisa diklaim oleh negara luar jika tidak ada kepedulian bersama. Sampai jumpa di UMKM selanjutnya.